nanti ketemu. Iya, patungnya Pak. Ditahan dong Pak, nanti di sini patungnya. Mapan dewe kepanika yang hantu pesan yang terlingsir langsan yang hadiran karya gumanti margi yang pekari adat yang kolan hagung ring sajroning upekare milenial road safety festival saking polres Lombok Barat tungibe puri polsek group. Tapi ini udah agak lama ya.
Agak terik, tapi mereka tampaknya tetap bahagia, Bang. Luar biasa semangat, Din. Astu, ramai banget, Din. Ada mati wakil bupati terpilih Ibu Hajah Sumiato datang di Pulau Lombok, Bapak. Kepada ketua tim beserta rombongan Museum Rekor Indonesia, 53 pasang pengantin yang baru saja jalan. Lombok Barat. Museum Rekor Indonesia, Din. Berarti Indonesia, Din, ya? Iya, Indonesia. Luar biasa. Ada lima sasak dan gamelan khas sasak, yaitu gendang bele, Bang. Gendang bele. Berarti ini benar-benar murni pesta rakyat, ya? Untuk memperkenalkan pasangannya, dan nggak diganggu lagi, Din. Iya. Pasangan saya ini. Dan hari ini, Din, merupakan puncak acara, Din. Ada jalan santai kemarin. Iya, senam kolosal. Yang penting itu waktu itu yang paling ramai dan ditunggu-tunggu, Din. Bagi-bagi hadiah. Ya, kegiatan ini dilaksanakan yaitu merupakan puncak oleh beberapa klub motor yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, yaitu tanggal 3 Maret 2019. Melaksanakan kegiatan yang mengenalkan adat dari budaya Sasak berupa nyongkolan ini, bagaimana tata cara nyongkolan yang seharusnya dilaksanakan ini salah gunakan sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketertiban masyarakat. Rekan-rekan Polri dan juga mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercatat sudah bahwa pasangan ini sudah sah secara hukum. Sebagai sepasang suami istri, ya Bang. Betul, ya. Sudah diakui negara. Ya, betul. Pengantin. Lihat kamera. Harus bahagia. Mana yang lihat? Lihat kamera pengantin. Pengantin. Ya, kami persilakan untuk 10 pasangan berikut. Siap dan Pak Kapolres Lombok Barat ya. Iya. Kapan lagi foto-foto Bapak Bupati? Ah, betul. Iya, Din. Lihat medianya, Din. Siap. Live. Ini dia. Iya. Ditunjukkan buku nikahnya, ditunjukkan. Kalau saya sudah sah sebagai pasangan suami istri secara sudah kapan-kapan. Iya. Irun Nurilah. Mustafa Rohaini, Martin Rahmah. Gimana yang 213? Ya, jadi memang seperti ini ya. Karena ada 53 pasang pengantin yang akan diserahkan buku nikahnya. Termasuk pelaku sejarah, dia. Nggak akan kepanasan, Bang, karena mereka lagi bahagia-bahagianya nih. Baik. Ini nih tambah luar biasa panas. Menunggu pada pasangan pengantin kembali. Silakan dikunjungi. Ada yang segar-segar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta seluruh unsur Forkopimda Lombok Barat. Tidak kami temukan di belahan planet bumi ini selain Indonesia. Kita memecahkan rekor dunia. Museum Rekor Dunia Indonesia, rekor dunia dengan rekor nyongkolan arak-arakan pengantin pasangan terbanyak dianugerahkan kepada yang kita banggakan bersama Kepolisian Resor Lombok Barat. Kedatangannya sekali lagi ya, Maria. Dunia. Ada sini, Pak. Mungkin bisa lebih tenang, Pak. Kepada waduh, tapi kalian anak-anak beli ini adalah anak-anak yang dan pastinya untuk memeriahkan acara pada hari ini
Muri kembali menyaksikan sebuah kegiatan yang luar biasa, di mana pada hari ini Muri berkesempatan untuk dapat melihat suatu tradisi khas dari Lombok Barat, yaitu acara nyongkolan atau arak-arakan pengantin, di mana belum pernah terjadi sebelumnya. Nyongkolan atau arak-arakan pengantin ini dengan pasangan sebanyak 53 pasang dan ini merupakan yang terbanyak. Muri mencatatkan ini sebagai rekor dunia dikarenakan Muri sepanjang catatan Muri belum pernah ditemukan arak-arakan pengantin selain di Indonesia, maka Muri akan menyatakan atau mengklaim ini bahwa ini adalah rekor dunia. Karena belum pernah terjadi di belahan bumi, di planet bumi, negara, ini, negara lain selain di Indonesia pengantin diarak. Di Lombok ini ya gitu ya khususnya. Iya, khususnya di Lombok ini acara nyongkolan atau arak-arakan pengantin sebanyak 53 pasang pengantin. Kalau ada sisi kategori tersendiri enggak? Muri mencatatkan rekor yang superlatif. Artinya yang dapat terukur yaitu dengan kategori terbesar, terbanyak, terkecil dan yang dapat diukur lainnya seperti itu. Dan dalam kegiatan Millennial Road Safety Festival ini dari Polres Lombok Barat mencatatkan rekor nyongkolan atau arak-arakan pengantin peserta terbanyak dengan alasan untuk mengedukasi, selain untuk mengedukasi tentang safety riding juga mengedukasi tentang tata cara nyongkolan atau arak-arakan pengantin yang sudah mulai bergeser makanya. Lalu untuk itu yang acara festival Road Safety Millennia Festival Road Safety 2019 memang sengaja saya mengadakan kegiatan tradisi adat nyongkolan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan adat istiadat budaya Sasak kepada kaum milenial. Jadi saya harapkan seluruh masyarakat, terutama kaum milenial, dapat mengerti bahwa ada sisi positifnya dalam hal kita melestarikan budaya tersebut. Kemudian juga sekaligus di sini mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada kaum milenial khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Jadi bukan hanya Lombok Barat aja hari ini yang melaksanakan kegiatan ini, seluruh Polres dan Polda juga melaksanakan kegiatan ini. Jadi untuk kegiatan nyongkolan ini diikuti oleh 53 pasang pengantin, kemudian diiringi oleh kurang lebih ada sekitar 5.000 baik dari pelajar maupun dari masyarakat adat. Jadi kita berterima kasih sekali dengan seluruh instansi terkait, khususnya dengan para pelajar yang didukung oleh SMA, SMK dan pondok pesantren dan juga SMP dan juga oleh masyarakat adat Sasak yang mendukung penuh kegiatan ini. Kalau terkait mungkin memangnya selama ini nyongkolan itu ada kesan sebagai ya, pemicuan aja. Jadi benar, jadi selama ini memang tradisi nyongkolan itu kadangkala disalahgunakan, disalahartikan, ya, misalnya dengan tadi mengkonsumsi minuman keras, kemudian dengan musiknya juga musik cimol, ya kan? Jadi itu bukan musik tradisi Sasak yang sesungguhnya. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah seperti gendang belik yang kita libatkan kurang lebih ada 6 kelompok kelompok gendang belik, kemudian juga ada juga budaya rudat sebagai, dan juga di sini juga kita menggunakan yang namanya kayak penyambutan sorong serah itu ya. Kita adakan sorong serah dengan dipandu oleh tokoh-tokoh adat. Jadi intinya sebagai salah satu itu bahwa ini loh nyongkolan tradisi yang sebenarnya. Betul, gitu ya. Inilah, jadi kita tunjukkan kepada masyarakat inilah nyongkolan yang benar dan nyongkolan yang spektakuler. Yang tidak melanggar lalu lintas. Jadi dia tertib, juga sekaligus mengajarkan kepada kita semua untuk tertib lalu lintas. Khususnya kepada seluruh warga. Hari ini 3 Maret 2019 merupakan acara puncak
dari Millennial Road Safety Festival yang di Polda NTB diadakan secara serentak. Jadi mulai tingkat Polda, kemudian seluruh Polres melaksanakan acara puncak Millennial Road Safety pada hari ini. Nah, khusus untuk Lombok Barat, kita gabungkan, kita kolaborasikan dengan nyongkolan massal 53 pasangan pengantin yang kita arak. Nah, ini kalau orang bertanya apa hubungannya nyongkolan sama milenial, kaum-kaum milenial. Karena selama ini apabila masyarakat Lombok, terutama suku Sasak yang mengadakan nyongkolan, pasti mereka kaum-kaum milenial urak-urakan di jalan, geber motor di jalan. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa cara yang benar, adat istiadat nyongkolan, kita tunjukkan pada hari ini. Ini khusus kita tunjukkan kepada kaum milenial supaya nyongkolan itu tertib juga di jalan. Nah, jadi kita tunjukkan bagaimana nyongkolan kita kaitkan dengan lalu lintas jalan. Jadi bagaimana kita tertib di jalan, berbaris mengarak-arak pengantin di jalan. Jadi itu yang kita tunjukkan kepada kaum-kaum milenial. Karena yang kita undang dari siswa-siswi SMA termasuk SMP se-Kabupaten Lombok Barat, kemudian pondok pesantren se-Kabupaten Lombok Barat. Jadi mereka ikut menyaksikan arak-arakan pengantin, kemudian bagaimana tertibnya acara nyongkolan ini. Jadi output dari yang